Hedy Stainfield. Hah? Ntar lama di ITC ada nih pasti. Oh, apa namanya? Manset Met Gala. Mereka udah pada swab PCR kali ini ya. Udahlah sayang. Gigi. Tapi gigi ala Met Gala. Definisi bayangan, menjadi bayangan, bayangan masa bayangan lalu. Masa lalu mampu. Mungkin ya. Aku suka nih yang ini, kamu kalau ke Met Gala yang ini ya, mas-mas kayak ini gitu. Ya. Terus aku bajunya kayak Gigi Hadid. Kayaknya gue rasa dia belum selesai dilihat-lihatin, buruan. Jadi aku buka tuh belakangnya. Desainer sih dari senyumannya, desainer. Iya gak sih? Waduh. Tuh masa ditinggalin bini ya? Ya gak apa-apa kan, foto sendiri. Jobdesk lu apa di acara Met Gala ngerapiin rock artis-artis? Lu nikah pengen baju kayak gini, beb, sebenernya beb. Bersama kita, the story of us, yang bukan siapa-siapa, gak ngerti fashion, tapi kita mau react Met Gala 2021. Oke. Mulai lagi. Oh iya, sebelumnya ini dari channelnya Fashion Heaven. Okay. Gitu gak sih bacanya? Betul-betul. Oke, lanjut. Kita play, guys. Okay, aku gak tahu loh ini siapa awalnya. Ya aku tahu, ini kelihatan banget Billy nih. Nah, si Billy ini kelihatan anggun banget sih di Billy anak mana nih? Billy now anak perawatan depan. Ya kan, nah. Wah, ini sih kalau bagus banget sih kalau misalnya kamu pakai ini pasti kece juga sih. Tapi aku kalau misalnya diundang kayak gini aku enggak pengen pakai baju yang kayak gini. Kenapa tuh? Ribet aja jalannya. Oh, gitu. Nah, aku pengen kayak candle. Tapi yang semua itu di sana kayaknya harus dada itu tertekan gitu ya, kayak sesak gitu. Bukan, itu justru supaya pas gitu fit to body. Oh yes, really fit to body, right? Yes. Aku paling suka sih ini. Cantik memang, dibanding kakaknya. Nanti kita lihat lah ya. Kakaknya siapa sih? Kim. Oh iya. Oke. Kamu tuh ngapain sih cuma datang doang terus pulang? Gak tau sih, mungkin mereka makan gado-gado kayak makanan lagi wedding kali. Ini Rose. Oh, Rose. Woi, gimana menurutmu Rose? Rose. Ini dia apa namanya bintang Asia ya, pertama masuk ke Met Gala ya kan. Ya, tapi dari penampilannya menurut aku kurang oke sih. Kenapa dari, tuh? Biasa aja, cuma kayak baju singlet hitam gitu di tapi tampilin. Mungkin emang make up-nya tuh kayak ngantuk gitu. Nah, wow. Ini nih Lord nih. Ya kan? Lord. Suka nih. Lord. Bawa tas apa ya kebetulan? Sih normal ya, paling kayak wedding gitu. Wih. ini CL ya, CL pakai CD. CD rider. Tapi keren sih konsep rambutnya tuh kayak Asia baju, banget gitu. Baju jeans ya? Ini gak sih? Kimono ini, kimono. Oh, kimono. Kimono okay. Tapi kegedean. Ya kegedean lah, Bel. Kegedean tuh. Oh. Terus ini nih. Asap Rocky. Kayak asap Rocky. Tapi ini cocok sih. Waduh, oh itu asap Rocky tuh yang itu, yang pakai selimut itu ya? Iya, pacarnya kan? Iya. Tapi Rihanna tuh cocok lah sama bajunya sekarang. Iya. Kayak agak belal gitu, kayak gak rapih gitu. Gak tau sih, mungkin suka gaya-gaya kayak gini. Tuh. Tapi Camila berubah jauh banget sih memang posisi ya. Dibanding dulu tuh yang kayak sekarang tuh looks like emak-emak gitu. Emak-emak wannabe gitu. Ini kayak belal-belal klub gitu loh. Kayak gimana ya? Beda kan sama yang kayak Justin sama siapa tuh? Bininya. Lupa gue namanya. Ya, tapi di sini sobat-sobat kalau ada yang fan sama di sini apa namanya no hard feeling ya kan kita cuman wah ini komen nih, aja. Kalau teman-teman tahu ini sebenarnya kayak apa namanya biasa kita kan nge-bake spaghetti fettuccine atau lasagna itu biasa ada plastik. Oh ini aluminium foil. Aku pikir tuh anak kecil atau bocil gitu. Tapi kenapa ya tujuannya? Tahu. Fashion. Siapa nih kak? Gak tau tapi siapa. Lihat dong namanya. Tadi udah. Gak tau siapa. Itu boneka beneran atau orang? Boneka, beb. Kayak bapak-bapak lagi habis jemput anaknya terus kayak dateng.
ke acara. Ayo nak, ayo nak. Wes Mario, wes mulai mulai. Cuma lagi, kau sendiri. Konsepnya apa ya? Kamu sebagai cowok suka nggak? Nggak lah. Kenapa takut masuk angin? Bukan kayak kurang bahan gitu. Aku nggak suka sih pameran ke atletisan badanku, walaupun aku atletis ya. Ini kayak aku karpet di kerajaan, terus kayak diambil, dipakai gitu ya. Siang gitu, ini bagus loh. Beuh, ini orangnya sama. Sama. Dia ganti berapa kali? Terus tampil kayak gitu ya. Kayak ini Wakanda. Ini kayak mendek coy. Wes. Ini kayak ini pakai rok. Tapi memang sekarang lagi sering di sana tuh pakai laki-laki pada pakai rok coy. Kayak aneh aja menurut. Terinspirasi dari orang Islam kayaknya. Oh, ya cuma pakai sarung. Oh iya sih benar. Ya sih. Basically kayak gitu sih. Ini siapa? Dan Levi. Mas-mas ini kayak kayak ikan ya, ikan hiu. Konsepnya kayak ikan hiu ya. Hiu dari mana ya? Oh ini ternyata gambar muka orang ya? Iya. Wah gila, pensabar tiga, apa namanya? Medali, apa bukan medali sih, tiga award baru, tiga award deh. Siapa ini emang? Sebagai pendatang baru, terus di VMS kan sih. Gillian Anderson. Ya, artis kayaknya. Mohon maaf nih. Ini kita review sebagai orang yang nggak tahu artis banyak, nggak tahu fashion, jadi ya udah gitu, no hard feeling. Gemol. Chloe X Hale. Ini kayaknya masih muda ya dia. Kamu juga nggak tahu siapa dia sih. Bajunya tuh kayak tetesan adonan gitu nggak sih? Di sana doang. Oh, siapa saudaranya deh kayaknya? Oh iya. Adiknya nih kayaknya ada dia. Adiknya atau desainernya? Bantuin. Desainernya kali ya, Beb? Enggak, ya bukan deh. Ya ampun lucu banget sih bantuin kita. Artisnya yang putih kali. Oh. Dia juga artisnya. Ya. Adiknya udah sini deh. Ya kayak adiknya. Ya. Kembar coy. Kembar enggak sih ini kembar? Pupita Onyong. Oh, Onyong Ompo. Ini yang di Wakanda bukan? Bukan ya? Bukan, ini di film. Iya itu juga sebelumnya, tapi dia terkenalnya itu di film yang tentang perbudakan itu, lalu lupa aku tapi judulnya. Ingat kan yang dia ada film zombie juga dari dia nih aku ingat. Beberapa film lah ya. Rambutnya tuh di, apa, rasaknya berapa lama ya? Iya, sudah proses lama sih. Seperti batu karang. Harry Stanfield. Hah? Oh iya sih, setelah kita dekati, bener loh. Enggak. Iya, Harry Stanfield, bayar liat dong wajahnya. Beda gaya rambut, beda warna. Terus kayak lebih tirus gitu ya, ditirus ya. Hah? Iya. Iya tuh, kalau kamu lihat wajahnya doang, jangan dilihat rambutnya. Iya kan? Masih gak ngerti gitu loh. Oh iya, ya kan? Udah pasti. Nah ini look normal ya, normal people. Normal people. Ini juga oke lah, oke. Untuk kamu pamer lah, dada, ya. Oke lah. Klasik lah. Eh kepala dong. Bodoh. Berat loh ini kayaknya bacaan. Makanya ini nggak pakai dalaman lagi. Sekarang Megan Fox. Oke, Megan Fox menurut aku oke. Emily sekarang Blunt. Emily Blunt bagus juga sih ini. Okay. Aku nggak tahu sih artis siapa ini, cuma oke. Okay, cuman aku suka bandonya lucu. Normani. Tadi kan oke. Paling enggak. Kalau Taylor Hill yes. Kayak dewi-dewi ini ya. Apa? Kalungnya yang di pala apa namanya? Bandana. Dewi-dewi Yunani gitu lah. Aduh, Kamila Cabello. Suka aku. Juga. Bajunya begini. Kenapa kamu gak suka? Karena apa? Karena apa ya, kayak biasa aja gitu.
gampang ya bikinnya. Sombong banget kayak bisa bikin. Nih aku keren suka nih diksi. Aku suka sih baju-baju yang ada sarung tangan panjangnya gitu. Kayak Gigi Hadid gitu ya. Pas Kim Kardashian sama Kanye. Aku suka sih unik. Aku enggak. Definisi bayangan, menjadi bayangan, bayangan masa bayangan lalu. Masa lalu, mampus, ngatuh. Atau itu aku bilang, mungkin itu bukan dia dalamnya nggak bisa datang. Nah, ya bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi biar nggak ketahuan, gitu kan. Nol ini ya. Melerata. Aku suka nih kayak di Mobile Legend tuh kayak si siapa yang selain nyedot darah. Alice, Ruby. Bukan. Oh iya kan, Carmilla. Carmilla ya, kayak Carmilla. Ini aku suka ini. Bunga-bunga. Warna pink, terus bunganya dari semua states di Amerika. Tapi itu bunga buatan kan ya harusnya. Dulu nikah pengen baju kayak gini, Beb, sebenernya, Beb. Rosalia Ayamur. Bukan. Oh, beda ya, oke. Menurutku dia bagus. Enggak. Dari depannya sih enggak harusnya kelihatan sih. Si kameramennya di sini soalnya. Dia enggak madep sih itu sih. Wow. Wis, ini of course. This is Cats. Bintang 2 nih. Bintang 2 maksudnya tapi checklist 2 lah menurutku. Berarti jadi 4 ya. Bagus. Jepitannya tuh mahal kali Beb, Prada. Masa jepitan sih Beb, semuanya juga mahal. Iya, maksudnya kalau orang yang pengen ada brandnya tuh. Terus si sobatnya. Dua-duanya aku suka nih, datangnya barengan lagi mbak-mbak cantik ini. Kayaknya gue rasa dia belum selesai dilihat-lihatin. Buruan. Jadi aku buka tuh belakangnya. Ya udahlah, karena mau gimana. Tetap gaya gue. Oke, kita lanjut part 2. Ini nih, kiri. Nanti kalau mau nonton video aslinya, kita kasih link di bawah. Betul-betul. Ini kelihatan bagus sih. Dan aku tadi kalo kirain itu pinggulnya segede itu, tapi kayak model baju aja ya. Itu yang putih siapa tuh yang belakang? Oke juga tuh. Nggak diliatin, nggak dikamerain. Ini bagus sih. Aku juga suka. Bagus sih, unik-unik, berbeda. Cocok dengan yang maka. Biasanya dalemannya itu kan pada bugil kan, kalau ini emang tutup gitu. Manset. Pakai manset. Ntar lama di ITC ada nih pasti. Oh, apa namanya? Manset Met Gala. Beuh. Udah ada lagi set. Oke, desainer nih. Aku kurang suka sih model gini. Macam apa gitu? Medicine Pop beer. Nanti medicine cola. Pepsi. Lucu. Aku nggak biasa aja, tapi aku suka dari bawah, dari tengah ke bawah. Oh, mereka udah pada swab PCR kali ini ya. Udahlah sayang. Bagus. Ini siapa yang tadi Palmer? Bukan ya? Handuk kamu tau nggak? Waduh. Job desk lu apa di acara Met Gala ngerapiin rock artis-artis? Bau. Ini kayak di film Dalmatian ya. Tapi dia bunga, bukan dari totol-totol itu anjing. Ya kenapa ini malah penting tau di itu kan, di Hollywood. Kita cari ya, kita kan gak tahu apa-apa sebenarnya. Yeah. Kurang update, justru kita reaction ini biar makin update ya. Oh ada Ana namanya. Tapi gue emang hujat, lu gak ngerti aja lu. Aaron Preston. Ini yang punya Ford kali ya. Kenapa emang? Tom Ford. Emang gitu konsepnya? Iya gak sih? Mungkin ya. Aku suka nih yang ini, kamu kalau ke Met Gala yang ini ya, mas-mas ini gitu, ya. Aku udah pasti kayak gitu. Aku bajunya kayak Gigi Hadid. Cocok kan tuh? Tau gak, ini juga bagus nih Mas Timothy ini. Tuh sepatunya tuh Converse gitu ya gak sih? Bukan. Ini kayak Converse lah bentukannya. Ini kayak pangeran-pangeran Duke Inggris gitu loh, Beb. Bukan Converse ya, tapi modelnya kayak Converse kan. Kayak ini. Ini buat yang Timothy sama ini oke okay lah. Iya, aku suka dua-duanya. Rambutnya aku mau tuh kayak gitu. Apa kerudung ya?
Belah. Abis ini mamba itu kan yang ngasih. Bukan tuh. Natalia Belanda. Ini yang kayak telur pasca. Ini apa namanya? Bener sih kayak telur. Kayak buah aku kira ya tadi awalnya. Ini kayak telur pasca. Terus tapi kenapa ada di belakangnya gaun lagi bocor gitu? Bocor kali telurnya. Wis buat nenek ini mah. Ini kayak apa happy birthday to you. Wih. Siapa nih Mbak Tessa? Mbak Tessa ini bu jalannya bu jia lagi. Oh enggak. Jia topi. Saya bundar. Ayo saya bundar kamu apa nih? Enggak aku nggak begitu suka. Aku juga nggak begitu sih. Mbak Tessa ini. Karang enggak. Enggak suka. Ini kayak terlalu biasa gitu. Wow. Biasa banget. Regina. Tapi kalau kamu udah jadi kakek-kakek, kayak tadi gak apa-apa sih, Beb. Regina King. Apa, Louis Vuitton tuh Alvi tuh? Ya, gak diliatin coy, siapa tadi? Kayak mereka cuma dapat spot di sini doang ya, gak bisa dua ya. Carol. Biasa aja. Maestri. Tapi kacamatanya aku suka sih. Go. Maestrinya ya. Ini kayak sisik ikan, ya nggak sih? Naga ular. Oh naga ular ya benar-benar. Atau emang dari sisik ya? Sisik nggak, naga. Sisik apa? Mana ada sih naga? Ngaco, ngaco. Kalung itu tapi boleh lah kayak gitu. Lain ikan. Nah ini aku suka nih Mbak Casey. Bagus. Kalau kamu pakai jas gitu, aku pakai baju gini boleh nggak kemeja galak? Ya, apa? Aku juga cari yang casual gitu lah, coy. Oh iya. Santuy. Yo, iya. Aku suka ini Gigi Hadid sama kalau heboh tuh yang hebohnya seheboh si Kendall aja. Ini kalau aku udah punya anak dua, emak-emak kayak gini. Aku sampai jatuh. Aku mau kasih checklist lah nih dia nih. Tiga lah buat Bunda Jello. Checklist buat Bunda Jello. Game kurang suka sih. Itu belakangnya pita ya kayaknya yang gak diliatin lagi. Itu suaminya atau desainer? Desainer deh kayaknya. Eh gak tahu juga ya. Desainer sih dari senyumannya desainer. Iya gak sih? Gak tahu sih. Itu masa ditinggalin bininya? Ya gak apa-apa kan foto sendiri. Masa lu foto sama suamimu? Gak muka maksudnya kalau suaminya mesti kayak ngeliatin gitu, gak yang pergi caw gitu. Gak juga ya. Oh, adalah pokoknya gitu ya, ya. Ciara. Oh ini tuh sih orang-orang ini ya, apa TV gitu ya, dia oh, pada bawa ini. Media-media semua. Biasa aja. Punya aku. Kayak mau rapat aja gitu bajunya. Eh enggak ya, ke kantor rapat ini heboh ya? Boleh sih. Boleh aja kan ke kantor fashion gitu. Naik ke kantor ini, ke office. Iya, yeah. Yang pasta gigi. Gimana deh? Gitu ya. Tapi aku gak sebagus dia. Bisa lah ke dokter. Rapi gigi. Rapi gigi ala Met Gala. Gila. Pengen punya lipstick merah gitu boleh? Buat acara gitu ya. Enggak, buat antar sekali imunisasi. Bunda. Senyuman mbak ya. Malu-malu. Kayak Ariel lagi foto. Malu pak. Tapi kalau tiba-tiba warnanya tuh kayak kurang oke gitu. Kalau like ungu, pink ya menurut aku ya. Waduh. Dendam Niroro Kidul. Like and subscribe. Oke, okay, I will like. Gitu ya. Jadi ada lagi yang mau dibilang? Udah. Udah cukup aja. Ya. Oke, okay, deh. Sip. Siap. Oke. Okay. Oke, okay, jadi untuk react Met Gala dengan yang gua agak-agak lemes dan suara kecil ini. Karena si Sky si bayi lagi bobo. Betul. Jadi kita ngomongnya kecil-kecil dan tidak terlalu bersemangat.
Atau emang udah ngantuk aja? Udah ngantuk juga sih. Oke, okay, thank you yang nonton sampai akhir. Tapi mungkin apa ya, jenis disclaimer bahwa kita memang tidak paham mengenai fashion. Iya, ini kayak respon dari sehari-hari aja, rakyat-rakyat jelata gitu ya. Enggak jelata. Kita rakyat-rakyat yang awam dengan fashion gitu. Oke, segitu dulu. Bye-bye. Dadah.